pihak keluarga yang mengatakan bahwa Tasyi tolong sabar, tapi ada satu hal yang harus saya ungkapkan ke kamu. Dan setelah ini saya akan menunjukkan keberpihakan saya kepada kamu walaupun orang tua saya akan marah sama saya. Ada satu akun yang menghina kamu parah banget sampai aku aja benci sama itu akun. Lalu aku mau DM, aku mau ingatkan dia, kamu jangan kayak gitu ya. Rupanya begitu aku buka akunnya mau aku DM, di situ terlihatlah ada chattingan aku sama Tasya. Rupanya akun yang aku mau tegur tadi adalah akun fake milik Tasya. Di situ kita tahu Tasya ini tidak diam. Dia bermain melalui akun fake.